Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang penangkapan lelaki yang menganiaya sopir pick up di Jakarta Timur, masih ada informasi lain diantaranya seorang penjual sembako di Buleleng, Bali ditemukan tewas. Dan dari Amerika Serikat terjadi penembakan massal di satu pasar swalayan yang mengakibatkan 10 orang tewas. Segera kita jelang booster pagi selengkapnya. Saya Dazen Frila. Kita ke informasi pertama, saudara. Polres Metro Jakarta Timur menangkap Roland Pasalbesi, seorang lelaki yang diduga memukul sopir di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat hendak ditangkap, seorang temannya, Vance, juga ditangkap karena mengancam polisi dengan pedang. Peristiwa pemukulan seorang sopir pick-up terjadi di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis lalu. Saat itu, pengendara mobil bernomor polisi B2183TOS tiba-tiba menghentikan kendaraan saat mobil berpapasan dengan mobil pick-up. Seorang lelaki keluar dari mobil dan mendatangi sopir pick-up yang masih duduk di belakang kemudi. Apa? Orang saya gak ngapa-ngapain, ditonjokin. Oh gitu? Ya. Tapi kayak ngalamin apa, mabok itu ya, Pak? Iya, Pak, ini mabok ya. Oh gitu? Orang gak ngapa-ngapain. Oh. Emang Bapak salah apa tadi, Pak? Tidak salah apa-apa. Oh, ya, otak sendiri. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku bernama Roland Pasalbesi berusia 30 tahun. Dari pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya sopir pick-up akibat pengaruh minuman keras saat mengendarai mobil. Ya, penyebabnya bahwa yang bersangkutan mengendarai mobil dalam kondisi mabuk, kemudian terjadi serempetan antara mobil korban dan pelaku, sehingga pelaku tidak terima dan kemudian memukuli korban sampai luka di mata dan hidung. Bang, dari rekaman video kan yang menyerempet pelaku, Bang, karena ugal-ugalan. Ya. Itu apa? Apakah korban atau pelaku yang menyerempet? Ya, tentunya untuk kejadian ini sudah ditangani oleh Polsek Metro Cipayung. Dan memang awal ceritanya terjadinya serempetan ini karena si pelaku dalam kondisi mabuk sehingga tidak bisa mengontrol kendaraannya dan menyerempet mobil korban. Akibat insiden ini, korban Darto berusia 62 tahun menderita luka pada bagian wajah. Saat polisi hendak menangkap Roland, Vence Haluselan berusia 42 tahun, teman Roland nekat mengancam aparat polisi menggunakan pedang dan meminta rekannya dibebaskan. Kini keduanya ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Roland dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan, sedangkan Vence dijerat dengan undang-undang darurat. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ketut Minanting, warga Kelurahan Panarukan, Singaraja, Buleleng, Bali, Senin kemarin ditemukan tewas di rumahnya. Perempuan penjual sembako ini, saudara, diduga menjadi korban pembunuhan. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya, Luh Janten, beserta anak dan ponakan korban. Saksi awalnya curiga sebab korban tak kunjung kelihatan sejak hari Minggu kemarin. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saksi berinisiatif untuk membuka paksa pintu pagar rumah. Saksi melihat kaki korban hingga awalnya menyangka korban pingsan. Dia meninggal, dia bilang pingsan. Terus lihat saya kira pingsan. Kirain pingsan baru lihat kakinya aja, nggak lihat lukanya. Terus anaknya itu naik. Sudah saya naik, ketemu kuncinya, baru kunci, nggak cocok kuncinya di situ. Lomboknya dipotong sama palu, rantainya putus, baru masuk saya bertiga. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi menduga Ketut Minanting menjadi korban pembunuhan, mengingat saat ditemukan tangan korban dalam keadaan terikat. Kita masih kita fokus ke TKP terkait dengan barang-barang korban, ada yang hilang mungkin
itu masih kita lakukan pemeriksaan, masih saksi yang mengetahui barang-barang yang milik jenazah. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng untuk diotopsi. Putus Setiawan melaporkan dari Buleleng, Bali. Penembakan massal di salah satu pusat perbelanjaan di Colorado, Amerika Serikat menyebabkan 10 orang tewas, termasuk seorang polisi. Selengkapnya dilaporkan Alam Burhana dari Amerika Serikat sesaat lagi.